Halo Bung, kembali lagi di channel Kurla Main Bukan Asal Main. Oke, di konten kali ini ya, kita akan ngebahas lagi tentang salah satu bahan bonsai yang kita program, yang mana kita akan ngebahas tentang waru lokal lagi, yang di sana juga ada waru lokal. Kita pernah buatkan kontennya di sana, juga ada itu kimeng ya, juga kita program. Nah, sekarang kita akan cek keberadaan akar dari bahan waru lokal ini seperti apa. Dan untuk bahan ini ya lumayan tinggi nih. Oke, buat teman-teman yang baru datang di channel ini, saya ingatkan kembali ya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena tanpa dukungan kalian channel ini tidak akan berkembang. Oke, kita langsung aja cek keberadaan akarnya. Let's go. Oke teman-teman, kita langsung aja cek seperti apa keberadaan akar dari pohon waru ini, bahan waru lokal ya. Kita korek-korek sedikit. Ini teman-teman keberadaan akarnya. Wah, ini sangat besar sekali ya keberadaan akarnya ini. Ini sangat bagus teman-teman. Tuban ini kita hanya melakukan penataan akar saja. Kita tidak melakukan pemecahan terhadap batangnya teman-teman. Dan kita coba untuk bereksperimen menggunakan bahan waru yang tinggi ini, dan hasilnya untuk pembesaran akar dia lebih cepat ya teman-teman, lebih cepat dibandingkan dengan bahan waru seperti ini. Seperti ini ya teman-teman, ini bahan warunya memang pendek dia. Kita ambil sejengkal dulu, setek, hasil setek. Dan yang ini bahannya lumayan besar dan tinggi, dan untuk pembentukan akarnya dia lebih cepat teman-teman untuk bahan ini. Jadi buat teman-teman yang ingin membuat bonsai dari bahan waru lokal, lebih bagusnya itu menggunakan bahan yang tinggi seperti ini ya. Bisa kita lihat secara keseluruhan tinggi bahannya ini, kurang lebih ini 1 meteran. Ini 1 meteran teman-teman, bahan waru lokal. Ini daunnya agak berbeda ya dengan waru lokal yang ada di atas rumah. Ini agak mulus dia, tidak ada apa ya istilahnya, menjong-lonjongnya di pinggir daunnya ini, dia mulus. Oke, kita kembali lagi cek keberadaan akarnya. Oke teman-teman, seperti biasa untuk akar yang pertumbuhannya lebih dominan dibandingkan akar yang lain, kita hentikan pertumbuhannya, kita potong. Ini ada 2 akar ya di sini ya, yang tampak besar ini. Ini tampak besar, kemungkinan ini karena ini bahannya besar, jadi kebutuhan makannya juga besar, jadi akar juga cepat membesar. Mungkin seperti itu ya, ini jadi cepat besar. Kita potong di bagian sini.
Oke teman-teman, ini sudah selesai ya. Kita potong akar yang tumbuhnya lebih dominan. Ini ada dua ya. Ini sudah kita potong tadi. Setelah kita potong akarnya, diharapkan nanti akar yang kecil-kecil ini pertumbuhannya akan membesar, dan akar yang pertumbuhannya lebih dominan kita rem dulu pertumbuhannya teman-teman, agar tidak membesar. Dan teman-teman bisa lihat ya, keberadaan bonggolnya ini membentuk suatu karakter seperti pohon yang mencekram di alam. Ini karakter tuanya, ini luar biasa teman-teman, keberadaannya sangat bagus ya. Tinggal kita membalancekan atau kita menyeimbangkan akar-akar yang belum membesar ini. Kita tinggal menunggu yang lain ini membesar, kita potong lagi. Dan jangan lupa untuk menjaga kesuburannya teman-teman. Oke, sekian dulu untuk konten kali ini ya. Semoga konten kali ini bisa memberikan manfaat buat teman-teman, khususnya para pemula di dalam dunia perbonsaian. Oke, salam satu hobi, salam penggemar bonsai, Bonsai Indonesia. Mantap.